Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali dalam acara pelatihan safety laboratorium biologi untuk adik-adik angkatan 2020 yang diselenggarakan oleh program studi biologi UIN Sunan Kalijaga. Baiklah adik-adik, untuk kali ini pelatihan safety laboratorium biologi tujuannya yaitu yang pertama mengetahui bagian-bagian mikroskop binokuler dan mikroskop stereo. Yang kedua yaitu mengetahui prosedur penggunaan mikroskop binokuler dan mikroskop stereo. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan kali ini, yang pertama mikroskop binokuler, yang kedua mikroskop stereo, dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama preparat awetan yang terdiri dari beberapa tanaman, yang kedua telur katak. Nah, pada saat kali ini yang kita gunakan adalah telur katak stadium 8 sel. Nah, untuk visualisasi nanti kita gunakan alat bantu yang berupa optilab agar kita lebih jelas untuk memperhatikan pengamatan. Baiklah adik-adik mahasiswa, untuk acara pelatihan safety laboratorium biologi kali ini kita mulai dengan menyimak dan memperhatikan video berikut ini. Baiklah, marilah kita mulai praktikum pada kali ini. Yang pertama mengenai mikroskop cahaya. Bagian-bagian dari mikroskop cahaya yang pertama adalah lensa okuler. Berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dibentuk lensa objektif. Revolver. Berfungsi untuk memutar objektif sehingga mengubah perbesaran. Tabung okuler. Meja benda. Berfungsi untuk meletakkan spesimen atau objek yang akan diamati. Lensa objektif. Berfungsi untuk memperbesar spesimen. Cincin pengatur diopter. Berfungsi untuk menyamakan fokus antara mata kanan dan kiri. Pengatur jarak mata. Penjepit spesimen. Tombol on off. Pengatur kekuatan lampu. Berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil cahaya lampu. Sekrup pengatur vertikal. Berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan objek gelas. Sekrup pengatur horizontal. Berfungsi untuk menggeser ke kanan atau ke kiri objek gelas. Kondensor. Berfungsi untuk mengumpulkan cahaya supaya tertuju ke lensa objektif. Lampu. Sekrup pengatur kasar. Berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan meja benda untuk mencari fokus secara kasar dan cepat. Sekrup pengatur halus. Berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan meja benda secara halus dan lambat.
Demikian bagian-bagian dari mikroskop cahaya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mikroskop stereo. Bagian-bagian dari mikroskop stereo, yang pertama adalah lensa okuler. Berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dibentuk lensa objektif. Cincin pengatur diopter. Berfungsi untuk menyamakan fokus antara mata kanan dan kiri. Sekrup pengatur pembesaran. Berfungsi untuk mengatur perbesaran spesimen. Sekrup pengatur fokus. Berfungsi untuk mengatur fokus spesimen. Plat tempat spesimen diletakkan. Penjepit spesimen atau preparat. Demikian bagian-bagian dari mikroskop stereo. Setelah mempelajari bagian-bagian dari mikroskop cahaya, selanjutnya kita akan belajar mengenai prosedur penggunaan mikroskop cahaya. Pada pengamatan kali ini, kita dibantu dengan menggunakan alat Optilab yang sudah dihubungkan dengan PC atau bisa juga dengan menggunakan laptop. Kita buka dulu software Optilab Viewer. Setelah itu, kita lakukan pengamatan. Setting mikroskop saat belum atau tidak digunakan adalah meja benda berada pada posisi terjauh dari lensa objektif. Lensa objektif berbesaran 4 kali. Lampu dalam keadaan mati. Selanjutnya, pasang sediaan preparat pada meja benda dengan baik. Nyalakan lampu. Atur intensitas cahaya hingga intensitas cahaya medium. Jika perlu, atur diafragma secara sempurna dengan menggunakan tuasnya. Naikkan meja benda dengan sekrup pengatur kasar sampai objek terlihat. Atur fokus objek pada perbesaran paling kecil dengan menggunakan sekrup pengatur halus. Untuk melihat objek pada perbesaran yang lebih besar, putar revolver sampai revolver berbunyi klik tanpa menurunkan meja benda. Atur fokus dengan menggunakan sekrup pengatur halus. Saat berpindah ke perbesaran yang lebih tinggi, fokuskan dulu bayangan objek pada perbesaran sebelumnya, agar pengamatan bisa dilakukan lebih cepat.
Jangan gunakan lensa objektif dengan perbesaran 100 kali tanpa menggunakan minyak imersi, karena gesekan antara preparat dan lensa dapat merusak lensa objektif. Setelah mendapatkan fokus objek sesuai dengan perbesaran yang diinginkan, lakukan pengamatan. Setelah selesai digunakan, kembalikan posisi mikroskop pada keadaan awal sebelum digunakan dengan cara turunkan meja benda sampai maksimal. Putar skrup pengatur intensitas cahaya lampu pada kondisi paling redup, kemudian matikan lampu. Posisikan lensa objektif dengan perbesaran paling kecil. Ambil preparat dari meja benda. Tutup software Optilab Viewer. Mikroskop telah selesai digunakan. Setelah mempelajari bagian-bagian mikroskop stereo, selanjutnya kita akan belajar mengenai prosedur pengoperasiannya. Pada pengamatan spesimen kali ini, kita dibantu dengan menggunakan alat Optilab yang sudah disambungkan dengan laptop. Pertama, kita membuka dulu software Optilab Viewer. Selanjutnya, kita melakukan pengamatan spesimen. Pertama, letakkan spesimen atau preparat di plat tempat spesimen. Jika diperlukan, maka gunakan penjepit. Selanjutnya, atur perbesaran pada perbesaran terkecil dengan memutar skrup pengatur pembesaran. Kemudian dicari fokusnya dengan memutar skrup pengatur fokus. Selanjutnya, jika ingin mendapatkan bayangan yang lebih besar, putar skrup pengatur pembesaran ke perbesaran yang lebih tinggi, kemudian dicari fokusnya. Setelah selesai, lakukan pengamatan. Demikian tadi praktikum tentang mikroskop. Semoga memberi manfaat dan memberi pemahaman buat adik-adik peserta Safety Laboratorium Biologi. Dan kami dari tim pengelola Laboratorium Biologi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.